Terima je lah yang kau dah kalah. Aku ada ramai askar-askar. Ada yang terbang, ada yang boleh merangkak, ada juga yang boleh meletup. Kau mungkin ada banyak jenis-jenis askar tu semua, tapi kau tak tahu apa askar-askar semua aku ni boleh buat. Apa dia orang boleh buat? Kau serius ke nak tahu ni? Kau ingat kau boleh tahu rahsia aku? Tak akan. Sebab kalau aku bagi tahu, kau kalah lah aku nanti. Tapi aku akan bagi tahu audiens tengah tengok sekarang ni. Sebab aku disponsor untuk bagi tahu. Memperkenalkan The Ants Underground Kingdom, sebuah game strategi yang bertemakan semut. Dalam game ni korang boleh bina sebuah koloni semut dan cuba untuk cari resource makanan, besarkan sarang semut dan juga susun strategi dalam peperangan. Dalam game ni korang kena rancang dalam strategi untuk menjaga dan meluaskan empire semut korang. Korang akan unlock pelbagai jenis semut-semut dan level up diorang untuk tolong besarkan sarang semut ni. Dan korang juga boleh guna banyak jenis askar-askar semut dari pelbagai jenis spesies-spesies yang ada. Dan setiap spesies ni dia ada pelbagai jenis ability yang berbeza-beza dan unik ikut jenis masing-masing. Tak cukup dengan tu, korang juga boleh unlock serangga-serangga dan haiwan lain macam Atlas Beetle, Giant Mantis, Scorpion, Hermit Crab, Jumping Spider, Longhorn Beetle dan macam-macam lagi lah serangga dan haiwan yang ada dalam game ni. Uish, banyak tu! Dan antara benda best lagi bagi aku dalam game ni adalah semut-semut ni semua dia ada info dan juga backstory dari spesies diorang ni semua. So korang macam main game sambil belajar agak lah. Jadi lepas ni kalau mak korang marah main game, bolehlah cakap kat mak korang, nak belajar pasal semut ni mak. Ah, jadi kau ingat kau boleh menang lah lawan aku dengan askar-askar semut ni semua ah? Ha? Ah, bukan sebarangan askar semut je diorang ni. Diorang ni askar semut yang baru saja level up. Anak-anakku, dah tiba waktu makan. Apa lagi guys? Korang boleh download game ni dekat link kat bawah. Bila lagi nak ternak semut kan? Inilah masanya. Fasa sekolah menengah adalah fasa paling aku tak berapa suka nak ingat. Lupa please. Banyak benda-benda yang kalau ada orang ingatkan aku. Wei Sumi, kau ingat tak kat sekolah menengah dulu kau? Yes, itulah ayatnya. Masa time ni kita macam budak yang tengah mentransform badan kita ke orang dewasa. Muka tengah comel loteng omel, tiba-tiba jadi monster kita. Dan time sekolah menengah, aku tengah duduk dekat asrama. Jadi kisah hidup aku ni banyak berkisahkan tentang hidup aku yang independent gitu tanpa mak dan ayah. Tapi tiap-tiap bulan call kat lah mak dan ayah aku minta duit. Hello mak, buat apa tu? Sihat ke? Nak apa? Antara salah satu kisah cringe aku, aku harap lepas cerita ni hilang sikit lah cringe dia, adalah fashion zaman aku sekolah menengah. Aku ni bukanlah fashionista ni semua. Tapi kalau ada orang minta jadi model boleh je. Aku time ni ada 2 fasa fashion. Eh silap, 3 fasa fashion time aku sekolah menengah. Masa aku tingkatan 1, aku tak ada style fashion lagi masa ni. Masa tu default skin je. Muka pun naif masa tu minta kena bully. Janganlah bully. Bully lagi. Masa tingkatan 2 atau 3, aku tengah duk suka satu style hip hop. Masa ni kalau nampak hip hop je, cool. So masa ni aku bukan Sumi, tapi aku Yo Sumi dari Kacemak. Masa aku masuk tingkatan 4 dan 5 tak silap aku, aku dah ke arah style seluar skinny and fit gitu pula. Silo lah tu. Masuk tingkatan 5 gitulah aku dah start tak kisah dah fashion-fashion ni. Mak ayah kita hantar kita kat asrama ni nak suruh kita fokus belajar ke fashion. Main game mestilah belajar kan, lepas tu baru fashion. Jadi I don't care anymore asalkan pakai baju kan. Satu lagi cerita pasal sekolah menengah ni adalah pasal nama gelaran. Korang mesti tahulah kan nama sebenar aku ni apa? Muhammad Sumi. Nak menyenangkan cerita, tanggap je lah macam korang semua tahu dah eh. Satu benda pasal sekolah menengah ni, diorang suka bagi nama panggilan. Tak cukup lagi masa kita nak lahir, mak ayah kita duk perah otak bergaduh dengan mak saudara, nenek, opah semua nak bagi nama dekat kita. Diorang jumpa kita selama-selama je bagi nama baru kat kita. Dan time ni lah aku melekat nama panggilan Sumi tu. Dan entah macam mana nama tu ikut aku dari sekolah menengah sampailah aku belajar dekat U. Dan masa aku dah bekerja pun, nama tu masih lagi ikut aku. Dan bila dia dah lama ikut aku, aku pun startlah menerima dia dan reda je lah dengan panggilan tu. Come to Papa. Tapi aku bersyukur sebab nama tu tak bawa maksud-maksud buruk pun. Weh Sumi, nama kau Sumi sebab kau suka jelly eh? Eh tak, sebab aku ni memang sebenarnya jelly. Makan dia!
Satu lagi benda pasal sekolah menengah ni adalah aku ni ada satu perangai masa time sekolah menengah yang aku suka melambat-lambatkan benda. Macam lambat masuk kelas, lambat siap kerja sekolah, lambat respon kalau cikgu tanya. Dan semua ni menyumbang kepada efek perangai aku sekarang suka lambat siap video juga. Okey, tukar topik. Dalam bahasa Inggeris dia kita panggil benda ni adalah procrastination. Ha, orang putih itu. Procrastination. Aku ni jenis bangun awal tau. No problem nak solat subuh awal. Kalau time mandi tu aku selalu first dalam tandas tu. Tapi nak jalan kaki ke kelas tu aku suka mengambil masa sikit lah. Sumi, kau tak nak pergi kelas lagi ke? Relax lu. Tak lari ke mana kelas tu? Weh, ya ke Sumi? Ciao lu. Disebabkan aku ni selalu lambat, aku selalu gaklah kena sound. Dan pernah sekali aku tak boleh lupa masa ni time prep. Aku jalan lambat terkepek-kepek gitu. Muka ngantuk je sebab lepas makan. Lepas tu aku kena di jump scare oleh seorang warden aku ni yang menyorok kat belakang tangga. What's up guys? Dia segah aku dan dia sempat pelak belakang aku dengan tangan dia. Aku masa tu nak menggelak-gelak kat, lah kat lantai tapi tak boleh lah kan sebab kat luar kotor, ada germ. Dia suruh aku cepat-cepat pergi kelas. Aku tak boleh lupa kot apa yang dia buat kat aku ni walaupun ni salah aku sebenarnya. Dan lepas aku habis sekolah, aku part time cuci pinggan mangkuk belanga dekat satu warung berdekatan rumah aku ni. Aku masuk terkena order. Ambil order dan aku terkejut time tu sebab cikgu merangkap warden aku tu makan dekat situ. Bang, order satu. Aku malu sikit time tu sebab cikgu kan kita respect. Dan aku ni pula bukanlah student hebat sangat time sekolah. Malulah kalau ditanya Rizal, oh student saya ke? Rizal okey tak? Rizal saya okey cikgu. Hati saya ni je yang tak okey. Ayah, siannya. Tapi dia tak kenal pun aku. Dan aku dah agak dah sebab dia tak ajar, oh ada apa-apa experience kat aku selain daripada experience ni. Walaupun cikgu dia tak ingat saya, bekas tapak tangan cikgu ni akan selalu ingat saya.